Oke teman-teman, kembali lagi di channel The Raptor Kampung. Kali ini kita akan mencoba menghitung RAB peruntukan untuk pengurusan izin IMB. Nah, langsung saja kita buka gambar dan Microsoft Excel-nya. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Langsung saja kita buka gambarnya. Terus nama Kaharudin kurang ganteng. Kita rubah dulu namanya. Siapa namanya Arya? Kaharudin. MSC apakah ada? Daerah Lambolemo. Kecamatan Merauke. Kita mulai pasangan boplangnya tetap saja. Kita cari dulu luas bangunan. Luas bangunannya berapa? Sip. Luas bangunannya 78. 78 meter persegi. Panjang pondasi 56. 56. Panjang pondasi teras 10 meter. Oke, sip. Lanjut kita hitung volumenya. Ini hitungan RAB abal-abal ini untuk rumah tinggal ini, pengurusan izin IMB. Penggalian tanah, urukan pasir ini otomatis terubah karena rumus link, teman-teman. Terus pasangan batu kosong, teras ram, batu bata, dinding, teras ram, ini yang baru. Pasangan dinding berapa ya? Nggak tahu. Jadi hitung. Oke, kita hitung pasangan dindingnya. Pasangan dinding 11 meter. Oke, kita hitung dulu. 11 tambah 12, 34 meter. Jadi 30 berapa? 34. Oke. 34 kita di sini saja. 34. Sah. Dinding teras ram. Dindingnya ini kita linkkan di sini. Oke, next. Terus 3,6-nya ini kita linkkan di sini. Oke, next. Plesteran otomatis kali 2. Plesteran pondasi panjangnya itu 11 tambah 11 tambah 6. Oke, ini kita kalikan di sini. Oke, slope, oh ini ada yang kesalahan di sini nih, belum praktis. Kita masuk di home, kita tambah sheetnya 2. Kita copy saja ini. Mas Pro, kita copy. Ini tambah terang ya. 2. Pekerjaan kolom utama 25 kali 25, satuannya meter. Di copy saja ini. Oke, Arya? Iya, siap. Terus di sini kolom utama. Kolom utamanya berapa? Kolom teras berapa? 45. Utama. Oke, next. Rimbal kok tetap gini. 5. Oke, sip. Kurang praktis tetap ada toh. 1. Salah ini 4 meter di sini, teman-teman, karena satu buah kolom utamanya. Ada berapa kolom utama ini?
hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi di sini sama dengan 0,25 dikali 0,25 dikali 10 kali 4 meter dikali 10. Oke, terus sini untuk kolom teras itu 2 buah 45. 0,45 dikali 0,5 dikali 2 dikali tingginya 360 cm. 320 lah. Yang terlalu sadis. 320 topnya. Oke. Nah, harga kita samakan harga beton ini. Sip, rimbalok. Oke, sudah link rimbaloknya, plat betonnya. Oh, ini yang harus ini. Karena kita rubah 6 meter kali 2 meter kali 0,12. Oke, 44 juta untuk pekerjaan beton. Kusennya 0 karena tidak memakai anu. Daun pintu kayu kita nolkan juga. Jendela juga 0. Tapi ada pekerjaan insert saja di sini. Ini pekerjaan. Sorry teman-teman. Itu kesalahan teknis. Oh, ini paling dia. Cukup saja. Ha. Di 3 sini 4. Sini kita rubah pekerjaan pintu plat baja ruko atau kios ini hari? Ruko. Oke, sip. Ini satunya meter persegi, harganya dia 12 juta. Oh, 1.200.000 teman-teman. Oke. Luasan, sekarang kita cari luasannya dulu. Mana tampak depan? Tampak depan, oke, kita area saja biar cepat. Oke, nah, harus paham ini biar cepat, cepat besar. Oke, nilainya 12,07. Tambahkan sedikit 08 ada koma 14 juta. Oke, sip. Pasangan engsel pintu kosong, grendel jendela kosong, engsel jendela kosong, kunci putarnya kasih satu saja tuan. Ah, sebenarnya kosong ini tuan, kosong ini, kosong semua. Kuda-kuda di sini dia menggunakan pekerjaan rangka low. Rangka atap. Oke. Rangka atap dia 250.000 meter persegi. Berapa ya tadi? Atapnya. Atapnya 11 kali 6. 11 kali 11,5 ini 11,5 mana 11,5 dikali 6 69. Oke, kita bisa masuk 69. Gording kosong, kita hapus saja di sini. Ini gording ini hapus. Ris plang 6. Pemasangan atap sama, cuma lebih sedikit tapi tidak usah. Aneh gak? Oh iya, hampir ketinggalan perahu. Terus rangka plafon 7878 listnya sama dengan 11 tambah 11 tambah 6. Oke, list oke. Keramik 0, lantai rapat tetap sudah link. Sekarang kita masuk di instalasi listrik. Setiap kotak kita isi 1, 2, 3, 4, 5 titik.
lampunya berarti 2, 2. Saklar 5 kurang 2, 3. Stop kontak, teruskan 4. 150 panjang kabel. 160 saja. Anunya. Oh, kabelnya pipanya 150. 1111 air bersih kosong. Ini rukut, tidak ada MCK-nya ini. Bahaya ini. Oke, sudah selesai. Anggarannya 182 juta sekian-sekian. Sekian. Per meternya? 2 per meternya 2.300. Sekarang kita masuk di sampul. Kita value saja ini teman-teman biar tidak ada kesalahan. Oke, kita value. Oke, sekarang kita buka. Kita buka datanya di dokter desain. Buat dokter desain mana ala-ala. Sampulnya Kaharudin kurang ganteng. Pembangunan apa ini Arya? Ruko. Berarti di sini ada yang kesalahan sini sedikit. Pembangunan sudah cocok. Ruko apa rumah tinggal ini? Ruko kan? Ruko. Toko. Oh iya. Ruko. Apa itu dimaksud? Pembangunan rumah tinggal dan bangunan ruko saja langsung. Karena ruko itu rumah tinggal dan toko. Di sini. Ruko. Terus namanya Kaharudin. Anunya apa lagi? Lambolemo. Oke, selesai. Kita save, close, siap print. Oke, selesai. Save. Kamarnya Kaharudin juga set plus. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe.